selamat datang di channel Liverpool News. Channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami. Karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda. Penampilan Firmino bela Liverpool bikin fans greget. Performa Roberto Firmino di Liverpool berangsur menurun dalam beberapa musim terakhir. Salah satu indikasi penurunan Firmino adalah kontribusinya yang terus turun. 15 golnya di Premier League 2017-2018 jadi torehan terbaiknya, lalu dari sana angkanya mengecil. Ia bikin 12 gol pada musim berikutnya, lalu masing-masing 9 gol di 2019-2020 dan 2020-2021. Musim lalu atau pada 2021-2022, Firmino hanya bikin 5 gol. Memang Firmino tak mengusung peran sebagai pencetak gol utama di Liverpool, tapi ia juga dinilai meredup dalam hal keterlibatan di permainan. Penyerang asal Brazil itu tak seeksplosif musim-musim di awal Liverpool, sehingga posisinya mulai tergusur oleh Diogo Jota, Luis Diaz, dan kini Darwin Nunes. Namun penampilannya di laga kontra Bournemouth memberikan harapan buat Liverpool bahwa Firmino masih bisa dijadikan senjata. Firmino bikin 2 gol dan 3 assist kala Liverpool mencukur habis Bournemouth 9-0. Mantan gelandang Liverpool Danny Murphy percaya Firmino masih bisa menawarkan banyak hal. Namun dengan catatan, Jurgen Klopp bisa menjaga gairah dan semangat sang pemain. Jurgen Klopp bersimpati soal pemecatan Scott Parker. Scott Parker dipecat usai Bournemouth dibantai Liverpool akhir pekan kemarin. Manager The Reds Jurgen Klopp kasihan melihat Nazi Parker. Parker dan The Cherries dapat mimpi buruk saat melawat ke Anfield Sabtu 27 Agustus malam waktu Indonesia Barat kemarin. Bournemouth dibantai dengan skor 0-9. Hasil itu membuat Bournemouth masuk buku sejarah sebagai salah satu kekalahan terbesar di Premier League. Laju Bournemouth tersendat lagi karena cuma menang sekali dan kalah 3 kali. Padahal Parker berjasa besar membawa Bournemouth promosi lagi ke Premier League setelah 2 musim terdampar di Championship. Ditambah Bournemouth memang minim belanja di bursa transfer sehingga kesulitan membentuk tim yang kompetitif. Pemecatan Parker ini mengundang simpati banyak pihak, tak terkecuali Klopp. Klopp merasa manajemen Bournemouth tidak adil dengan memecat Parker di saat tim tidak dapat suntikan dana untuk belanja. Ketika saya mendengar kabar itu, saya merasa inilah saat yang tepat untuk kalian melihat betapa besar kekuatan pemilik klub. Saya bersimpati untuk Scott. Bukannya timnya tidak bagus, tapi lihat saja 4 laga pertamanya. Harus melawan Manchester City, Arsenal, dan Liverpool. Sepertinya ini sudah settingan untuk membuat Anda dipecat jika punya pemilik yang tak sabaran, ujar Jurgen Klopp di ESPN. Scott itu manajer luar biasa dan Anda menjalani 4 laga seberat itu. Lalu owner bilang sampai jumpa lagi. Kejam betul, Klopp menambahkan. Sulitnya datangkan gelandang baru, ini kata Klopp. Peluang Liverpool untuk mendapatkan gelandang baru di musim panas ini sangat sulit terjadi. Manajer Liverpool Jurgen Klopp menjelaskan bahwa hal ini dikarenakan tim-tim yang pemainnya sedang diincar enggan melepas pemainnya. Dalam beberapa waktu terakhir, Liverpool memang dikabarkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan seorang gelandang Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Namun klub pemilik tidak mau melepasnya. Alhasil, kini Liverpool mencari alternatif lain di bursa transfer. Klopp mengakui alternatif lain yang ada di bursa transfer sangat sedikit. Jikapun ada pemain yang cocok dengan kebutuhan, Liverpool tidak bisa langsung mengamankan tanda tangannya. Klub pemilik tidak akan sudi melepas pemainnya di tenggat waktu yang semakin dekat. Klopp mengatakan bahwa saat ini Liverpool harus bertarung dengan waktu. Semakin dekat ke penutupan, semakin tidak mungkin The Reds mendapatkan pemain baru. Semakin dekat dengan waktu penutupan bursa transfer, lebih mungkin tidak akan terjadi. Tapi saya tidak bisa memberikan nama pemain yang dimaksud, katanya dilansir dari Anfield Watch.
Saat ini sulit karena hanya beberapa pemain saja yang cocok buat kami. Tapi ada masalah, yaitu klub-klub mereka tidak ingin menjual pemainnya. Klopp menyadari bahwa kemungkinan kegagalan lebih besar untuk gagal mendapatkan pemain. Jika itu terjadi, ia mengaku akan fokus ke skuad yang ada. Tentu masih ada sisa waktu yang sedikit. Tapi kalau sampai berakhir, entah itu kami mendapatkan pemain baru atau tidak, saya akan tetap sangat senang, ujarnya. Jadi kami bisa fokus saja dengan skuad yang kami punya. Maka kami harus menghadapi situasi ini bersama-sama. Klopp menyadari bahwa kemungkinan kegagalan lebih besar untuk gagal mendapatkan pemain. Jika itu terjadi, ia mengaku akan fokus ke skuad yang ada. Tentu masih ada sisa waktu yang sedikit. Tapi kalau sampai akhir, entah itu kami mendapatkan pemain baru atau tidak, saya akan tetap sangat senang, ujarnya. Jadi kami bisa fokus saja dengan skuad yang kami punya. Maka kami harus menghadapi situasi ini bersama-sama. Kegagalan mendatangkan pemain baru berpotensi mengecewakan para penggemar. Namun Klopp berharap kekecewaan itu tidak terlalu besar. Ia menilai skuad Liverpool yang sekarang ini masih tergolong tim yang kuat. Dengan skuad yang ada, ia akan bertanggung jawab meraciknya. Saya tahu penggemar Liverpool sangat aktif di media sosial. Jadi menurut saya, mereka bisa berhenti melakukan itu. Kami memiliki tim sepak bola yang sangat bagus, pungkas dia. Hasil pertandingan Liga Inggris 2022-2023 antara Liverpool versus Newcastle. Kick-off Kamis 1 September 2022 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Anfield. Liverpool mampu mempermalukan Newcastle dengan skor 2-1. Berikut ulasannya, selamat menyaksikan.